Kita beralih ke sorotan lain, Saudara. Tim SAR kembali menemui dua orang korban bencana banjir bandang di kota Ternate, Maluku Utara. Total, Saudara, korban meninggal dunia berjumlah 16 orang. Tim SAR gabungan kembali berhasil menemukan dan mengevakuasi dua korban meninggal yang tertimbun material lumpur dan juga pasir. Dua korban ditemukan pada satu titik yang sama dengan kondisi tubuh tertimbun lumpur setinggi 1 meter. Setelah dievakuasi, korban kemudian dibawa ke Puskesmas Jambula untuk diidentifikasi. Yang kedua diketemukan hampir bersamaan pada pukul 11.18 di satu titik, yaitu di sektor 1A diketemukan dua korban tersebut dalam kondisi meninggal. Jadi total korban yang diketemukan sebanyak 16 korban. Sebelumnya, Saudara, banjir bandang melanda permukiman warga di Kelurahan Rua, Kota Ternate, Maluku Utara pada Minggu pagi. Hujan deras yang melanda sejak Sabtu membuat aliran kali mati jebol dan menerjang permukiman warga. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban banjir bandang dengan menggunakan alat berat. Proses evakuasi sedikit terhambat karena material pasir dan juga lumpur yang cukup tebal di area terdampak. Thank you.